بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله هari ini bersama saya معلم محمد عمرullah bin Salman yang akan mengajar kalian semua lughatul Quran kaffah bagi tahun 1. Anak murid malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh keluarkan buku lughatul Quran kaffah yang berwarna biru muda ini. Dan sama-sama kita subscribe channel Seriti Tahfiz Khaibat Rahman Tumpat supaya kita dapat mengulangi video pembelajaran yang telah diajar oleh Malim, insyaAllah. Anak murid Malim yang dirahmati Allah SWT sekalian, pembelajaran kita pada pagi ini halaman yang ke-15. Halaman yang ke-15 iaitu Ad-Darsu Ar-Rabi'. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan jismi as-salim. Nah, jismi salim. Jismi salim. Tubuh badan yang sihat. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. Itu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Okey, jadi tajuk kepada kita hari ini adalah jismi salim, tubuh badan yang sihat. Okey, jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tubuh badan ataupun anggota badan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berkaitan dengan ayat yang diberikan kepada kita tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka farsilu wujuhakum, kamu kena basuh muka kamu, wa aydiyakum, tangan kamu sehingga ke siku, wamsahu, dan sapuhlah, biru'usikum, kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sehingga ke buku langit. Maknanya ayat ini diturunkan kepada kita orang yang beriman, iaitu seruan kepada kita apabila kita ingin mendirikan solat, kita hendaklah melaksanakan wuduk. Paling-paling tidak kita kena basuh muka. Ini benda yang wajib. Basuh tangan sehingga ke siku dan sapu kepala, dan juga basuh kaki sehingga ke buku lali. Baik, jadi ini adalah arahan untuk kita berwuduk. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan anggota badan. Jadi kelebihan anggota badan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk berwudu. Kita kena basuh muka yang bersih, kena basuh tangan, basuh kepala, dan juga basuh kaki. Itu anggota yang wajib. Anggota yang lain tu sunnah. Baik. Jadi pembelajaran kita pada pagi ini lebih kepada kita ingin mengenal anggota badan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik. Jom kita teruskan. Yang pertama, ra'sun. Sebut sekali, ra'sun. Ra'sun. Yang kedua, ainun. 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 Yang ketiga, anfun. 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 Yang keempat, famun. 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 Yang kelima, tengok dia tunjuk mana ni. Sadrun. 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 Dada. Yang keenam, anak panah tunjuk mana ni. Batun. Batn, batn, batnun, perut, batnun, perut. Yang keseterusnya, sya'run,
Sya'run. 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 Rambut. Dan seterusnya. Uzunun. 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 Telinga. Yang seterusnya. Yadun. 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 Tangan. Ini tangan sehingga ke siku. Yang terakhir. Rijlun. 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 Kaki. Rijlun. Kaki. Okey. Baik. Jadi, seperti mana seruan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim. Nah, seruan tadi kepada kita untuk berwuduk sebelum melakukan sembahyang. Ataupun apabila kita nak sembahyang, kita kena berwuduk dengan membasuh anggota badan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, baik. Dan seterusnya yang terakhir kita buat pengulangan pada gambar ini. Kamu tengok pada buku teks kamu, surat 15. Jom sama-sama nasyid bersama maklim. Okey, wahid. Isnani nabda. Ra'sun kepala, ainun mata, anfun hidun, anfun hidun, famun mulut, famun mulut, sadarun dada, sadarun dada, batnun perut, sya'run rambut, uzunun telinga, uzunun telinga, yadun tangan, rijelun kaki. Sekali lagi. Ra'sun kepala, ainun mata, anfun hidun, anfun hidun, famun mulut, famun mulut, sadarun dada, sadarun dada, batnun perut, sya'run rambut, uzunun telinga, yadun tangan, rijlun kaki. Sekali lagi. Ra'sun kepala, ainun mata, anfun hidun, anfun hidun, famun mulut, famun mulut, sadarun dada, sadarun dada, batnun perut, sya'run rambut, uzunun telinga, yadun tangan, rijelun kaki. Boleh? Nah, jadi itu nasyid yang diberikan kepada kamu untuk kamu ini mengingati semua anggota badan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita sebagai hamba Allah sepatutnya bersyukur akan pemberian Allah kepada kita yang sempurna. Kita ada mata dua, ada telinga dua, ada mulut, ada kepala, dan ada dada, ada perut, ada kaki, ada tangan, ada telinga. Jadi kita mestilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menganugerahkan anggota badan yang sempurna kepada kita. Baik, jadi itu sahaja kelas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kamu dapat menghafal dengan baik nasyid yang diberikan oleh muallim saat ini dan hantar video nasyid ini kepada muallim, insya-Allah. Jadi itu sahaja kelas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kamu semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Siru ala barakatillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Terima kasih.